Rawo di tengah-tengah kita semua, Bapak Ibu, adalah Bapak Kapolda Jateng. Koordinasi yang dilaksanakan. Di Nataru kita akan sudah siapkan satu kegiatan yang akan kita lakukan adalah operasi lilin yang nanti didahului oleh operasi namanya KKYT. Jadi operasi kepolisian yang ditingkatkan. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian terhitung mulai tanggal 24 sampai tanggal 9 Januari. Jadi mulai kepolisian negara Indonesia secara serentak termasuk Polda Jawa Tengah. Kita akan memperlakukan cek pos. Jadi cek pos di mana akan kita lakukan di jalan tol rest area perbatasan pemerintah kabupaten akan kita lakukan. Gunanya untuk melakukan pantauan terkait masyarakat kita yang mudik maupun yang balik dengan harapan nanti akan kita kikis penyebaran COVID khususnya di Jawa Tengah. Demikian Mas. Apakah ada penyekatan Pak nanti Pak? Ada, adanya checkpoint. Jadi checkpoint itu kita gunakan untuk mereka yang pergi dan ke wilayah Jawa Tengah. Apakah mereka dilengkapi adanya surat keterangan luar wilayah dan masuk wilayah, sudah divaksin, kemudian sudah diantigen, yang itu semua nanti akan melekat pada anggota kita di checkpoint, termasuk PPKM. Jadi PPKM yang ada di desa-desa, itu nanti tugasnya adalah melakukan pendataan kepada masyarakat kita yang datang, mulai kapan dia datang, kemudian berapa hari dia datang di wilayah itu, kembalinya kapan, akan dilakukan evaluasi oleh para Babinsa dan Babinkamtibmas. Dengan begitu masyarakat akan tertib tentang kegiatan mudik dan balik di wilayah Jawa Tengah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.